Tidak jauh dari perempatan Sadang, Purwakarta, mereka yang diduga para debt collector dari mata elang terlihat ribut dengan organisasi kepemudaan yaitu Pemuda Pancasila. Tampak salah satu anggota dari Pemuda Pancasila dibanting ke aspal jalanan yang diduga dilakukan oleh debt collector tersebut. Menanggapi hal itu, Sekretaris Pemuda Pancasila MPC Purwakarta, Asep Kurniawan menyesalkan tindakan para debt collector yang bersifat barbar dan sepertinya tidak takut hukum di negeri ini. Sehingga dirinya memastikan akan mengumpulkan seluruh anggota Pemuda Pancasila, kemudian melakukan sweeping secara besar-besaran untuk mengejar para debt collector tersebut. Asep juga menegaskan, mereka sudah terlalu berani. Aparat dari dulu sepertinya enggan bertindak, entah kenapa, padahal jelas mereka sudah sangat meresahkan masyarakat.